people, this is my first time video on 2022. Atau ini adalah video pertama saya di awal tahun 2022. Nah, sesuai judul, di video kali ini saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara merubah tampilan kamera HP Android kalian menjadi full versionnya seperti kamera HP-nya iOS atau iPhone terbaru. Dan perlu kalian ketahui, untuk aplikasi kameranya ini sudah full version, jadi tidak ada lagi yang namanya iklan atau fitur-fitur yang belum terbuka. Semua fiturnya sudah terbuka atau sudah terunlock tentunya. Dan seperti biasa juga, karena saya tidak mau banyak bacot atau banyak cincong, langsung aja kita menuju ke tutorial pemasangan atau penginstalan kamera iOS atau iPhone-nya. Check this out, let's go. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload filenya atau linknya. Untuk linknya juga sudah saya sediakan di bawah video ini atau di deskripsi secara gratis. Dan jika kalian sudah selesai mendownload atau mengunduh filenya, langsung aja kita buka aplikasi file manager kita masing-masing. Dan langsung aja kita cari di mana tempat kita menaruh hasil file downloadannya. Nama file atau foldernya kayak gini, 2022.zip, ukurannya 24 MB atau 24 MB saja. Langsung aja kita extract, kita pencet sekali. Kita pilih extract here atau extract di sini. Dan passwordnya perhatikan baik-baik. Passwordnya kayak gitu, January. Saya akan perbesar atau zoom lagi. Dan jika passwordnya sudah jelas, langsung aja kita pencet OK. Di sini langsung aja kita buka folder yang barusan kita extract. Dan di sini sudah ada iPhone kamera full version .apk, ukurannya 26 MB atau 26 MB. Langsung aja di sini kita pasang atau install. Nah, jika aplikasi kameranya sudah terpasang atau sudah terinstall, maka tampilannya kayak gini. Sekarang langsung aja kita pakai atau buka. Di sini langsung aja kita izinkan, kita pilih yang while using the app yang paling atas. Kita pilih izinkan. Nah, tampilannya sudah kayak gini. Di sini kalian sudah bisa lihat saya lagi recording atau rekam video. Fitur-fiturnya sudah seperti full iOS atau iPhone. Dan di sini di pojok kanan atas kalian sudah bisa lihat ini adalah aplikasi versi yang full version atau premium. Video juga ada, short video kayak gitu, square, pro. Dan di sini sudah ada yang namanya Pudi. Dan okay, geng, mungkin segini aja untuk tutorial kali ini. Buat kalian yang kurang paham, bisa langsung komen di bawah atau komen di IG saya. So, thanks for watching. Sampai jumpa di next video and saya cabut. Goodbye.